Renungan tentang kematian. Karya Amato Asagaf. Sabbe Sankhara Anicca. Kullu nafsin za'ikatul maut. Segala yang berkoordinasi pasti mengalami perubahan. Semua yang bernyawa pasti menemukan kematian. Hidup adalah batas paling luar dari keberadaan manusia. Di dalamnya ada tangis, rindu, kata-kata, dan kebosanan. Pada terangnya kita menanti kegelapan. Pada gelapnya kita mengharapkan cahaya. Hidup adalah apa yang berulang datang dalam duka yang meradang garang. Di dalamnya kita lahir, mengalami sakit, menjadi tua, berubah, dan pasti mati. Pada titik terakhir kepastian itu, kita menutup mata. Lalu segalanya menjadi tiada, atau seolah-olah tiada. Tapi kematian bukanlah perhentian, melainkan awal baru dari kehidupan. Takdir yang dituliskan pada kelahiran. Akhir berbeda dari sebuah permulaan.